Halo guys, balik lagi dengan aku Tugu Boy. Di video kali ini kita bakal main Zombie Killing Simulator di Roblox ya guys ya. Tugas kita harus menyelesaikan mengalahkan semua zombie-zombie yang ada di sini, menyelesaikan menyelamatkan kota ini dari kiamat zombie, teman-teman. Dengan mengumpulkan tulang-tulang kepala. Awas di belakangmu. Awas di belakangmu, Mas. Ya ampun, kamu dimakan, Mas. Nah, setelah kita mendapatkan cukup banyak sekali tulang tengkorak, kita bisa jual di tempat di mana kita berada ya guys ya. Dengan kita jual, kita bakal dapat duit lumayan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, dan jangan lupa juga kasih like-nya ya. Duitnya buat apaan bang? Ya tentunya buat bikin, buat beli peralatan-peralatan yang makin bagus, biar kita bisa mengalahkan zombie dengan sangat-sangat gampang ya guys ya. Ini apa ini? Oh, ada senjata jarak deket juga. Nggak dulu dah, lebih enak kita pakai senjata jarak jauh ya kan. Kalau backpack, oh ini tubuh kita kah? Oh my god, ini gunanya bisa menyimpan lebih banyak tulang tengkorak dari kepalanya zombie ya guys ya. Kalau begitu coba kita lihat dulu gimana kita cara menambahkan. Ini menarik guys. Kita bakal beli yang ini dulu saja ya. 250, lumayan. Tugu Sugianto sekarang sudah punya yang 25.000. Kalau begitu coba kita beli senjata yang baru ya. Senjata kita masih bukan Glock tadi, M1911. Belum pernah denger sih aku. Kalau Glock 17 pernah denger ya guys ya. Ada revolver, ada Desert Eagle, ada MP5. Wah ada Sten. Gak cukup tapi duitku. Jadi mendingan kita bakal beli yang MP5 dulu saja ya guys ya. Oke, aku bakal beli. Nah, sudah kita beli dan sudah di-equip juga. Kalau begitu kita bakal beli backpack sisa uang kita. Sisa uangku berapa ya? Segini cukup nggak? Nuklir backpack. Waduh, nggak cukup. Kalau yang ini vault, ini lemari besi, bener-bener mahal. Jadi mendingan kita beli yang backpack dulu ya guys ya. Yang nuklir. Oke. Harusnya Tugu Sugianto udah banyak sekali. Masih sisa 6.500. Ya udahlah, coba kita pergi cari-cari dulu kepala-kepala zombie. Halo profesor, kamu lagi ngapain profesor? Bikin ramuan yang bagus ya profesor ya. Kali ini Tugu Sugianto bakal bantai semuanya itu guys. Wow gila ini guys. Wow gila ya kan. Gila sih, ini keren sih. Tapi mereka makin banyak. Mereka makin banyak. Kita dikeroyok. Ada yang gendut di sana. Ada yang gendut, ada yang bocil. Kalau yang bocil ini jalannya lebih cepat ya. Kalau yang pakai kaos ini apa nih? Sepertinya dia lebih kuat daripada zombie-zombie yang biasanya, teman-teman. Tunggu. Ini suaranya terlalu keras deh. Kalau kita nembak suaranya terlalu keras gitu ya kan. Coba kita kurangin dulu suaranya. Sabar boy, sabar boy. Parah. Langsung digigit aku dong. Ya ampun. Coba kita kabur dulu ya guys ya. Coba kita kabur dulu. Bersembunyi. Ini apa nih? Ini apaan? Kristal apa? Oh my god, aku dapat kristal. Aku dapat kristal, teman-teman. Lumayan. Coba kita kecilin dulu. Jangan kabur kamu zombie-zombie jelek. Jangan ganggu teman-temanku ya, para manusia-manusia ya. Kristal guys. Wah, lumayan. Plus 55 gitu ya kan. 55 lama-lama jadi 500. Oke, amin. Oke guys, ini keren juga ya kan. Jadi semakin bagus senjata kita, semakin cepat kita mengalahkan banyak zombie, dan kita mendapatkan banyak sekali tulang-tulang tengkorak yang sangat lezat, sangat nikmat kita jual. Kalau kita berantem bisa nggak? Kalau kita berantem bersama teman, oh nggak bisa ya? Oh bisa guys. Jadi apa itu? Aku nembak temen loh, maafkan Tugu Sugianto ya. Barusan aku coba-coba. Kristal-kristal, tuh ambil tuh. Kristalnya diambil tuh. Ya ampun, ditinggalin. Ya udahlah, Tugu Sugianto bakal ambil, lumayan. Kristalnya dibuang-buang guys. Di sebelah sini banyak. Kita bakal kumpulin. Barangkali ada senjata atau peralatan yang mungkin bisanya dibeli dengan menggunakan berlian ya guys ya. Lumayan guys. Peluruku tinggal 720. Masih banyak ya. Peluruku masih banyak teman-teman. Kita bakal cari-cari dulu zombie-zombie. Oh kita bakal pergi ke sebelah sana ya guys ya. Di sebelah sana sepertinya kok zombinya muncul dari langit gitu ya kan. Wah bahaya ini teman-teman. Kota ini sudah di kiamat. Bukan di kiamat, udah emang ke kiamat gitu ya kan. Waduh, kabur dulu guys. Isi peluru dulu. Cuman bisa 32. Kayaknya Tugu Sugianto mesti upgrade dulu nih di gunsmith ya. Biar pelurunya makin banyak. Gak usah reload lagi kan, capek gitu ya kan. Ayo serahkan kristalmu. Mana ada zombie menghasilkan kristal ya. Kalau menghasilkan kepala-kepala sih masuk akal. Dia dapat kristal dari mana kamu ya. Waduh. Oke udah selesai. Yang bucil belum mati kocak. Sini kamu cil. Nah udah selesai, mantap. Bagian sini clear. It's clear in here. Rumah sakit ya.
dan rumah sakit. Coba kita masuk ke dalam rumah sakit. Barangkali di sana bakal banyak sekali. Ketutup apa? Ketutup ya. Kita gak bisa masuk, guys. Oh my god, apa ini? Oh my god, tempat peluru. Peluru, guys. Mantap sekali. Tempat peluru ternyata ada di sana. Oke, kalau begitu aku coba cari yang lain dulu ya. Kristal, kristal. Pilihku nih, kristal nih. MP5, guys. Apa ini? Oh, ternyata kalau kita mau tonjok-tonjokan begini caranya ya kan. Oke. Yang ini udah sangat-sangat berpengalaman, guys. Coba lihat. Warna skinnya dia udah putih ya kan. Kita bakal di belakang dia. Kita bakal tonjokin. Waduh, jahat sekali itu Gusento. Si bocil. Mampus kamu bocil ya. Ini bocil lagi nih. Bocil, bocil, bocil. Nih, mampus. Mampus, mampus. Ah, capek, capek, capek. Mendingan kita pakai senjata ya kan. Tek. Nah, rata mereka semua, guys. Wah, yang itu profesional, guys. Kita gak boleh di belakang dia. Nanti dia bakal nyampein aku. Jadi mendingan kita bakal cari zombie-zombie yang lain. Ntar lagi full aku nih. Ntar lagi aku full nih. Kayaknya kita mesti balik dulu aja ya. Balik dulu lah. Nanti kita bakal coba jelajahin lagi, guys. Ada macam bangunan apa aja yang ada di sini. Jangan-jangan seperti yang tadi, menyimpan banyak sekali peluru. Itu apa itu hijau-hijau di sebelah sana itu? Peluru lagi apa? Kayaknya peluru lagi, guys. Kita bakal coba pergi ke sebelah sana dulu sebelum kita kembali ke markas. Mantap. Sambil kita bersihin dulu para zombie-zombie di sini. Enak juga ya, satisfying juga gitu ya kan waktu nembakin dia ya. Widih, udah full. Ya sabar. Coba kita lihat peluru ya kan. Peluru. Cari senjata ada nggak di sini? Oh my god, sekampung bapak. Waduh, kabur. Kabur. Aku percuma kalau ngalahin mereka soalnya tengkorakku udah full gitu ya kan. Jadi mendingan kita bakal balik dulu, kita bakal jual dulu guys. 4.300. Ini mereka pada sakit gitu ya kan. Ada yang tidur, ada yang lagi ngelamun, ada yang lagi sedih kayaknya gitu mikir ya kan strateginya. Kalau yang ini ceweknya udah ngorok. Udah bermimpi dia guys. Kemudian ada profesor, mungkin cari-cari obat gitu ya kan. Naik bisa nggak? Wah bisa guys, tunggu. Naik harusnya bisa sih. Ayo naiklah dirimu. Ya ampun, pakai tangan kosong. Tadi aku melihat ada seseorang di sana. Ada tikus guys. Ya ampun, lagi ngapain dia? Lagi berdoa apa? Chef itu ya kan. Dia adalah seorang koki guys. Keren, ada si Ipin. Ada si Ipin. Aduh Ipin. Tunggu. Coba kita beli di sini gunsmith ya. Kita upgrade bisa nggak? Gak bisa ya kan. Coba kita lihat di Kamos. Oh Kamos ini kotak. Kita coba yang buka warna biru. Wow, skin. Skin cuy. Gila, aku dapat yang blue steel. Keren banget. Dipakai bisa nggak tuh? Dipakai cara pakainya gimana? Udah langsung kepake apa? Kayaknya udah langsung kepake gitu ya kan. Kalau yang ini kita coba beli dulu ya, biar makin titis kita. Aku bakal beli yang holo guys. Nah, harusnya sih udah kepake. Coba kita lihat. Oh iya guys. Oh iya loh guys. Oh my god. Kita bisa kayak gini sekarang. Kalau yang tadi kan nggak bisa gitu ya kan. Bang Teguh. Halo. Tunggu. Coba kita sapa dia dulu ya guys ya. Halo. Oke lah kalau begitu. Sudah tidak ada saatnya. Kita harus kembali bertempur. Menyelamatkan kota-kota ini. Oh my god. Ada supresornya juga. Suaranya udah gak makin rame. Gak kayak pasar gitu ya kan. Tapi bisa bikin ralian rata gitu ya kan. Si bocil-bocil dari jarak jauh udah selesai. Kita bisa headshot ya. Kalau headshot harusnya kan lebih sakit kan. Nah lebih sakit ya. Lebih sakit guys. Mampus nih. Nah acil. Nah dua kali doang gitu ya kan. Gak perlu menghabiskan banyak peluru. Kita bisa membunuh mereka semua dengan senjata kita yang baru. Asik sekali. Kalau kristal buat apa ya? Kristal aku belum lihat sih. Nah kita dapat dari sini. Mantap sekali. Ada yang masuk bangunan gak tuh? Oh enggak ya. Aku kira masuk bangunan. Aku penasaran sih. Kalau bisa masuk bangunan kan keren gitu ya kan. Ada si bocil di sebelah sini. Kabur dulu aku. Matiin dia. Asik sekali. Ini kan yang teman tadi kah? Si Dilan kah? Oke guys, aku bakal bantuin dirimu. Wuh, satu kali doang ya kan. Satu kali doang. Langsung mati dia guys. Nah langsung kena kepala gitu ya kan. Kalau kena kepala sakit teman-teman. Dapat kristal nih, coba yang gendut ya. Coba yang gendut ya. Nah dua kali doang langsung meninggal. Langsung jatuh ke kiri. Gak gila, keren tuh. Oh my god, di sebelah sana makin banyak guys. Kita bakal pergi ke sebelah sana ya. Kita bakal bantu dia guys. Sepertinya teman kita lagi kesusahan. New title, beginner. Halo. Mati apa? Mati guys. Ya ampun, teman kita tadi mati loh. Wah, kita gak berhasil menyelamatkan dia ya. Padahal kita, atau jangan-jangan kena tembak terus Gento kah?
Harusnya sih enggak. Kita coba tembak teman kita bisa atau enggak? Ini apa sih? Nah, coba tembak teman kita. Enggak bisa. Tembak teman sendiri enggak bisa. Berarti yang tadi emang kemakan sama zombinya. Maafkan Teguh Sugianto ya kan. Teguh Sugianto sudah berusaha menyelamatkan dirimu tapi tidak berhasil. Ya sudahlah, kita bakal incer bagian kepalanya ya guys ya. Headshot lebih sakit. Nah, mampus. Masih hidup apa? Oh, udah mati, udah mati. Clear, clear, clear. Bagian sini, bagian sini. Bagian sini masih rame, bos. Oh, kalau kita gak lihat di sini tembakannya ngawur, guys. Tembakannya ngawur jadi gak sakit, kocak. Ayo diisi peluru Teguh Sugianto. Lama bener kamu kalau ngisi peluru ya kan. Oke, nih bocil udah mati juga. Ini keren loh, guys. Sudah full. Kita jual dulu. Dapat berapa aku? Lumayan, 4.300. Oke lah guys, mungkin sekian dulu ya video saya kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, kalian boleh subscribe. Buat yang belum subscribe, dan jangan lupa juga kasih like-nya ya. Bertemu lagi dengan saya Teguh Boy di video kedatang. See you next time, man. Bye-bye.